Sementara itu, Datuk Seri Anwar umum peruntukan 5.5 juta ringgit untuk menaik taraf pasar Siti Khadijah menerusi rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Sebelum ini, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan dana 1.5 juta ringgit bagi membaiki pasar tersebut. Tahun lalu kita lulus RM500,000 untuk repair sikit-sikit bumbung ini. Dr. Hafizah dia bantah, dia kata tak cukup. Jadi tahun ini kita tambah RM1 juta. Dan tak cukup. Sebab masalah dawai, pendawaian saja cecah lebih dari RM2 juta. Wiring ini sudah begitu lama dan kalau kita tak baiki segera takut bahaya. Dari kebakaran dan sebagainya. Kemudian ada yang kata oleh kerana dia jadi tarikan pelancong, maka elok kita cat sikit sebanyak supaya bagi cantik sikit dan kebersihan mesti jaga betul-betul. Jadi untuk saya bagi nombor saya, nombor satu kebersihan dan kedua baiki tandas-tandas yang sedia ada, yang ketiga bumbung, yang keempat wire. Beliau berucap pada majlis ramah mesra bersama peniaga-peniaga pasar besar Siti Khadijah di laman Siti Khadijah, Kota Baru.